Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini Bapak persiapkan 3 kegiatan untuk kalian. Untuk yang pertama kita akan melakukan pretest, di mana kalian akan menjawab kuis yang menggunakan Kahoot. Kemudian yang kedua, kalian akan mengerjakan soal ulangan harian online yang linknya sudah Bapak posting di Edmodo. Jadi nanti kalian tinggal buka Edmodo-nya, klik linknya lalu kerjakan. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan aplikasi teleconference. Jadi ini persiapan ketika nanti misalnya kita liburan, kita bisa lakukan pembelajaran dari rumah masing-masing. Oke, itu 3 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita lakukan kegiatannya sekarang. Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Apa yang kalian lakukan jika kebetulan di tempat kejadian? Nah, tadi kegiatan pertama sudah selesai, kemudian kita lanjut dengan kegiatan kedua, yaitu ulangan harian berbasis online dengan menggunakan smartphone. Pertama-tama, kalian buka dulu Edmodo-nya, lalu di Edmodo, lihat di postingan grup kita, grup 5A, di sini ada postingan Bapak, ada link yang disediakan, kalian tinggal klik saja, lalu akan muncul seperti ini. Jadi nanti video yang akan Bapak edit, Bapak akan upload, lalu kalian perlihatkan sama orang tuanya, Bapak Ibu seperti ini loh penggunaan HP untuk pembelajaran di sekolah. Jadi itu agar menunjukkan pada orang tuanya dan kalian sendiri bahwa HP itu tidak hanya bisa digunakan untuk main game, tidak hanya untuk istilahnya nonton YouTube, tapi bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang tadi ini kita main game kan? Main game tapi ada unsur edukasinya, ada unsur kegiatan pembelajarannya. Tuh. Halo anak-anak kelas 5A. Halo.
Oke, hari ini sebelum kalian pulang ada sedikit pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan sama kalian. Dijawab sesuai dengan hati nurani aja ya. Oke, yang pertama Adit. Oke, Adit, kegiatan apa yang kamu lakukan hari ini di kelas? Memanfaatkan teknologi sebagai pembelajaran. Oke, apa saja tadi kegiatan yang pertama tadi apa? Memakai aplikasi Kahoot. Oke, menurut kamu penggunaan aplikasi Kahoot-nya dalam pembelajaran menarik apa enggak? Menarik sekali. Seru apa enggak? Seru. Pingin ngulang apa enggak? Pingin. Iya, maunya. Menurut Yogi, kira-kira lain kali pingin online lagi atau kembali pakai kertas? Online. Kenapa? Lebih mempermudah. Oke, lebih mempermudah. Jadi langsung tanpa perlu harus mereksa lama-lama sudah ketemu nilainya ya. Di antara tiga kegiatan tadi yang mana paling menarik menurut kalian? Kahoot. Oke, Kahoot juga. Alasannya kenapa? Seru. Salip-salipan. Oh, bisa salip-salipan. Oke, salip-salipan nilai ya. Meskipun kalah nggak apa-apa. Yang penting dapat main ya. Terus, tadi ada pertanyaan, gantengan mana? Ariel Noah sama Bagus Eka. Tadi kamu jawab apa? Saya nggak jawab. Jawab. Susah. Takut dosa berarti ya. Kamu jawab apa tadi? Sama-sama ganteng. Sama-sama ganteng. Kamu jawab apa, Dit? Ariel Noah. Ariel Noah. Berarti kamu nanti kurang nilainya ya. Mengejek. Kamu ngejek bapak. Berarti Ariel ganteng, bapak jelek berarti.